masnya lihat saya karena pegang dulu ini tak ada juga ya. Jadi mas posisi megang kayak ini, kita nggak usah takut, nggak usah panik kalau seperti ini ya mas ya. Ya pegang seperti ini. Jadi waktu kita terdesak, kondisi terdesak tadi gak? Asma Ewa kan kondisi terdesak gitu. Ya, pegang mas ya. Lemes. Total semuanya jadi lemas. Lemas. Buka mata. Lemes. Nah, ditotok seperti ini. Jadi enggak bisa gerak lagi. Bangun Mas. Bangun, enggak bisa. Enggak ada kok. Adep. Enggak ada. Enggak bisa. Paham ya? Jujur Mas ya. Jujur ya. Rencana tak enggak, mandi tekok iki. Jujur ya. Lemes ya. Ngadek kok, dia ngadek, gua kok patah. Nang ngadek. Sampai ngadek. Ngadek. Alah mau ora kuat kowe. Zero. Ya. Paham. Nah, dungam. Jadi kalau pas diganggu orang di jalan itu yang penting pikiran kondisikan jangan panik dulu. Nggih. Tenang. Mau dungane apa kok nggih? Iki Pak Studio iki lho. Ya, kok kaya terus doane mau apa nggih? Waktu dipegang ayat ini, doanya dibaca dalam hati, sudah siap. Bau usah gini-gini. Sama apa memang? Nah, tenaganya habis ya. Kalau kayak gini udah lumpuh, mau diapakan, bebas ya. Kalau juga kena. Iya. Iya. Tapi ya jadi seorang berita ya. Ayo, siap. Coba dengan suruh berdiri. Jangan lupa, tak bohong nih. Tonton nih, jenok. Jangan ditutup nih, tapi pakai mulut aja ya. Ada, Sami. Ada nih, ada nih. Ayo, bos, ada nih. Nyedak, mas, nyedak. Yang kena dipanggil namanya, jangan dibangunkan, tapi maksudnya jangan diangkat. Pakai suara aja. Kalau dia jujur, ya kan? Itu udah pasti nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Kalau dia jujur, itu nggak bisa berdiri dia. Karena kalau nggak jujur malah nggak bisa berdiri juga, gitu. Niki lu, Niki namanya apa? Lumpuh total. Lumpuh total. Niki, pulang ke daerah kenalan masih berarti, gitu. Tapi waktu niku pokoknya yang penting tenang hati. Begitu tenang, kondisi ditenangkan, baca doanya niki wau sembari ya Harun dalam hati sikap. Nah, niki nek mboten awake dhewe sing balekne niki mboten ten saged. Coba jenengan balekno. Ditepuk terus kon ngadeg aja. Ngadeg mas tutup tangane. Bisa? Gak bisa kan? Saniki kula. Lah napa niki wau kena ilmu asmane nggih. Lumayan kok Pak. Tonggo kulo. Paham nggih niki nggih. Niki sinten mawon bangun niki mboten saged. Nggih tangi-tangi mboten saged nggih. Percaya ora dengan mata sendiri. Mboten ngiti nglindur jenengan. Won, niki kula balekne nggih. Kembali normal, sangat baik. Ayo, jadi sekarang ngantuk juga mas, berdiri lagi sana. Dari jauh aja, ya. Oh, stop di situ. Mas, belakangnya ada orang satu ya. Anu, tampan nih mas. Ayo, satu, satu. Jaga. Ya saya mas. Terus. Sabar. Mana? Apa ya?
Sadar ini jenatan lepinannya sadar, tapi gak bisa berdiri. Gila? Mantan coklat. Terus kondisi kalau di apa ya, misalnya kurang harus tenang. Iya nih. Bukan tempatan ini, los. Dibiarkan sampai 2 hari 3 hari ya kayak gitu. Ini juga kafe. Ini kayak gitu. Betul. Gak bisa apa-apa lagi. Duyona. Gila. Itu manfaatnya doa sing diajar nih yai wau menawi diamali sing serius deh. Wau pendidikan yai kita diamali 3 hari ya deh. Harus serius dan yakin. Nggih. Oh, asmane dumane iki apuk. Makane dadosaken ngeten iki. Nggih to. Oh, jenengan gugah kok sakesane jenengan. Mboten saged tangi iki sinten mawon gugah mboten saged. Nanyane amal iki. Ya wis ndaro karo ayem ya jane. Wis mesti. Nur patang. Nur arah. Nur arah. Nur patang. Nur arah. Gua lupa. Lupa. Ketiban malune Gusti Allah. Ketiban Gusti Allah. Cukup jangan tangi. Cukup sampai ini kang uga. Ya betul tak. Jadi kang putih. Kang putih. Anggo tambah kuwi kan, Bu. Abah ya iso. Abah. Supaya tenang. Supaya tenang. Amin. Amin. Ngapusi lho nggih niki, rencangin jenengan lho nggih. Nah niku, nggih. Napa to? Bon, iki kemudian ben ambil nggih. Lho, Mak. Paham. Jangan lupa untuk berdoa.